pusat pelacuran ni macam dia perlu. Perlu macam mana tu? Okey. Sekarang ni pendatang yang datang kat negara kita ni ada lebih kurang 3 juta. Yang bekerja dekat negara kita ni. Bini semua tinggal ni. Bini semua tinggal. Namanya pun lelaki. Lelaki. Mm-mm. Kalau dia tak faham maksud saya? Tak keluarkan. Tak keluarkan, dia nak tonjol kat mana? Dia tengok anak bini kita, anak dara kita, lalu silap dia rogol anak dara kita. Dia boleh sampai ke tahap tu. Sebab benda ni kan bermain dengan ni, dan diorang pun duduk sini, pun duduk kat malam dah tak kerja, dia pun tengok benda yang sama juga. Tengok porno juga. Jadi bila ada rumah pelacuran tu, at least dia pergi bayar kat sana. Itu pandangan saya peribadi, tapi kau orang fikir sendiri lah. Mungkin aku salah, tapi mungkin aku betul. Cadanglah cadangan yang baik. Jangan cadang-cadang benda tak baik. Ini amar makruf. Jangan cadang pula nak elok zina, kita buka rumah pelacuran. Eh, orang tak nak elok daripada rogol, semua marang, buka rumah pelacuran. Tapi ini cadangan tak baik. Sejak bila pula kita nak larang kemungkaran dengan buat satu kemungkaran? Kita tambah kemungkaran, kita tidak mengurangkan, kita menambah. Oleh kerana ramai orang judi, jadi kita buka je pusat judi. Apa-apa, kita dapat kawal judi-judi buah. Tak judi ni ada, judi ni pun buat. Dan itu bukan solusi hijab. Dan itu kebodohan dalam agama dan syariah. Dan kebodohan dalam membaca zaman. Tak sejak bila kalau orang kata, satu cerita usap bila negara tu ada pusat pelacuran, kadar rogonya rendah. Siapa kata kadar rogon? Negara yang ada pelacuran seperti Jerman, secara resmi, yang pelacurnya semua ada EPF. Lepas tu ada waktu kerja dan dapat cuti. Ini dianggap pekerja profesional pelacuran. Apakah bermakna pelacuran luaran tidak berlaku? Apakah rogo tak berlaku? Apakah ia berlaku sebagaimana biasa? Kerana kemungkaran tidak boleh dihentikan dengan kemungkaran. Tidak boleh dihentikan kemungkaran. Contoh rumah dah terbakar, naik alam api kita membakar lagi. Itu menambahkan kerosakan. Dia kalau dia orang Islam, dia tak akan cakap macam tu. Mana akan dijahit. Kalau dia orang kafir, dia bodoh membaca situasi. Kerana saya katakan mewujudkan rumah pelacuran tak akan mengurangkan penzinaan di luar, rogo di luar dan segala kemungkaran lain. Itu tak berlaku. Itu tak akan berlaku. Kerana manusia, dia akan melakukan benda yang dia dihalang, bukan benda yang dia buat. Tak ada orang hamba Allah. Dia langgang pelacur 500 orang. Ramai lah pelacur. Dia tetap ada cendung untuk merogoh lain. Kalau dia boleh bayar, tak? Rogoh. Kenapa? Begitu nafsu, nafsu ni dia suka buat benda yang dihalang. Benda yang haram sebagai ujian. Kalau dibuka ni pintu-pintu, oh, awak boleh bebas. Apakah tidak akan ada berlaku rogol? Akan tetap berlaku. Sebab itu bila kita nak cakap, cakaplah benda baik-baik. Nak cadang, cadanglah benda baik-baik. Jangan cadang benda yang kita pun tak faham benda kita cadang. Hanya secara logik, sebelah mata. Bukan secara mendalam.